Tentunya pembuatan aplikasi ini merupakan aktualisasi dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sebagai perwujudannya, saat ini Kejaksaan Agung sudah melaksanakan kegiatan alih media terhadap arsip dari masing-masing unit pengolah dan unit kearsipan di Kejaksaan Agung, serta dapat dilakukan pengelolaan arsip yang telah dilakukan digitalisasi secara maksimal, dipandang perlu untuk melaksanakan bimbingan teknis yang berfokus pada pemahaman mengenai pengelolaan arsip elektronik, termasuk juga di dalamnya tata cara alih media arsip. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis pengelolaan arsip elektronik dasar Orisa resmi saya buka. Saat ini kami dari Biro Umum Kejaksaan Republik Indonesia sedang menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan arsip elektronik di Kejaksaan Republik Indonesia yang diselenggarakan sejak tanggal 14 sampai 17 November tahun 2023 bertempat di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Tujuan dari penyelenggaraan bimbingan teknis ini adalah yang pertama untuk melaksanakan PP nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dan terutama adalah untuk melaksanakan direktif dari Presiden untuk mengubah pengelolaan arsip yang konvensional susah dicari menjadi berbasis teknologi. Kami berharap bimbingan teknis ini dapat membantu teman-teman yang berasal para arsiparis, para pengelola tata naskah dinas maupun kaur kearsipan di 22 kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung yang saat ini sedang menghadiri bimbingan teknis ini untuk dapat memperbaiki pengelolaan arsip di daerah masing-masing sehingga berbasis elektronik. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan BIMTEK pengelolaan arsip elektronik. Pesan dan kesan saya adalah BIMTEK ini menambah ilmu dan wawasan untuk seluruh peserta dalam pengelolaan arsip elektronik untuk satker masing-masing. Pesan saya adalah semoga BIMTEK ini bisa dilaksanakan di seluruh satker seluruh Indonesia agar pengelolaan arsip elektronik bisa maju dan terus berkembang. Dari BIMTEK yang saya ikuti ini, saya mendapatkan banyak ilmu yang ternyata arsip itu sangat penting untuk apalagi dalam kita yang bekerja di perkantoran. Harapan saya dari BIMTEK ini semoga arsip terutama di kejaksaan bisa lebih maju lagi.